Testing karburator KLX 235 buat Nina di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Terima kasih telah membeli. Semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, suka cita, rezekinya lancar. Amin. Ini penghujung hari ini ya, malam ini. Setelah Master Seni, Kak Toto. Oke, langsung saja. Tentu saja talk chair ya. Tentu saja talk chair tanpa bantuan dorongan pelintiran gas atau doplingan gas, mesin sudah bisa hidup. Tandanya mesin sehat, kompresinya padat, klepnya rapat, tidak terganjel kerak ruang bakar maupun kotoran lainnya. Ring pistonnya juga tidak aus terhadap dinding boring, walaupun belasan tahun pemakaian, walaupun jangan sampai telat ganti oli ya, sebab nanti ring pistonnya aus, kompresinya sudah longgar, starternya nanti minta dipelintir gas lebih dalam, setelan anginnya lebih diboroskan lagi hanya supaya sekedar bisa hidup, bensinnya dikocorkan lebih banyak hanya supaya bisa hidup saja. Bentuk parahnya minta kencrotin oli mesin di lubang busi hanya sekedar bisa hidup saja ya. Nanti kalau sudah tergerus diambil oleh mesin, nanti sudah mulai susah hidup. Nah, diperhatikan ini ya, gasnya cepat naik cepat turun sampai mentok ya, langsung senyap, cepat naik galak, cepat turunnya. Kalau cepat naik lama ngegantung, gasnya kabur gak turun-turun, itu tandanya karburator error. Waktunya beli karburator saya, gak usah ditantar, langsung saja beli buat serep cadangan, nantinya buat membanding mana yang irit dipakai, yang boros dijual, atau bisa diperbaiki santai-santai ya, tidak stres. Kalau ada cadangan enak, langsung tancepin aja, gak bingung-bingung. Gas kecilnya juga gradual naik ya, enak dimainkan gasnya. Stasionernya juga langsam teratur. Jangan kaget nanti pasang karbojektor dari saya ini, nanti mesinnya bisa halus. Iramanya teratur. Stasionernya langsam teratur. Oke, saya matikan dulu. Nah, ini karena gelarnya karbojektor, ini puncak riset saya ini. Jadi paling irit, spesialis irit karburator KLX. Rencana nanti akan saya aplikasikan di SkyDrive maupun Spin. Cuma belum ada waktu untuk risetnya. Oke, sekian. Oh ya, tidak lupa nanti wajib lihat ya di YouTube saya lainnya, diketik aja judulnya tutorial cara pasang karburator KLX ke motor Skyway Hayati DR39 Choice. Sebab di sana saya bahas panjang lebar tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan supaya pakai karburator saya itu dapat dua benefit. Irit ala injection, tarikannya senut-senut ala trill. Nah, ini soalnya tipikalnya karburator trill KLX, ambil dari basic KLX ya. Spesialis irit. Oke, sekian, terima kasih dan selamat menikmati.